Hey geng, hampa tengok dah ucapan-ucapan Zahid Hamidi. Dia dalam UMNO, mereka nak buat pembersihan. Mereka nak buat penyucian kepada sesiapa-sesiapa yang mengkhianati Barisan Nasional. Yang mengkhianati UMNO, UMNO. Jadinya, Zahid Hamidi akan buat pembersihan. Dan dia bagilah bahasa-bahasa kiasan. Bahasa-bahasa yang best-bestnya. Dan kiasan-kiasan yang best punya supaya bagi orang-orang UMNO ni yang mana pengkhianat-pengkhianat di ya, pengkhianat di dalam UMNO ni terasa. Lepas tu bila pakat-pakat terasa, pakat-pakat belah pada UMNO, ha? Bagus, 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 cepat-cepat, cepat-cepat UMNO. UMNO cepatlah buat buat pembersihan. Cepatlah buat pembersihan-pembersihan. Kita nak tengok siapa siapa yang minat. Kita nak tengok siapa yang minat. Siapa yang minat kepada geng-geng rasuah, geng-geng pengkhianat, geng-geng perompak, penyamun, penyangak ni. Kita nak tengok cepat-cepat dan kita boleh tengok pembersihan di dalam Barisan Nasional. Jadi sekarang ni Barisan Nasional dia dah jadi dua, okay, macam dua kumpulan, dua puak. Puak Ismail Sabri dan puak Zahid Hamidi. Yang mana yang duk dapat jawatan-jawatan, yang duk dapat jawatan-jawatan di dalam M20 apa? Majlis Kerja Kerja Tertinggi UMNO yang boleh dapat jawatan-jawatan, of course dia memang depa akan berpihakkan depa akan berpihakkan presiden. Dan yang mana sekarang ni daripada UMNO, daripada mana yang duk dapat kuasa daripada Perdana Menteri, yang dapat kedudukan di dalam kerajaan, of course dia akan duduk dengan Perdana Menteri. Jadi kita boleh tengok macam Syahidan Kasim, kita boleh tengok Anwar Musa, dan kita boleh tengok lagi beberapa Kerry Jamaluddin dan lagi beberapa orang lah yang mana dapat ke yang dapat kedudukan, dan mereka ni pun bukan kluster mahkamah. Jadi kita boleh tengok pihak mereka, mereka tu pendirian mereka tu kita nampak mereka duduk kira macam di belah Ismail Sabri. Jadi kemungkinan pembersihan-pembersihan tu daripada puak-puak Ismail Sabri, dan orang-orang yang akan dikekalkan tu, yang akan diterima duduk dalam UMNO, dalam Barisan Nasional, puak-puak geng-geng yang menjilat Zahid Hamidi. Sebab itulah orang kata depa nak sangat PRU, bukan sebab apa, depa nak buat pembersihan diri sendiri. Dan Zahid Hamidi itu pun dia nak buat juga pembersihan diri sendiri. Dan apabila dia boleh buat pembersihan diri sendiri, diri dia akan selamatlah, orang cakap akan selamatlah daripada apa, daripada kes-kes mahkamah, akan selamatlah daripada masuk penjara bersama Najib, akan selamatlah macam-macam. Jadinya kita kena faham permainan-permainan depa, propaganda-propaganda demi menyelamatkan diri sendiri tau. Bukan nak selamat rakyat, bukan nak apa nama dia, selamatkan ekonomi negara. Depa hanya nak selamatkan diri depa. Kita terang-terang kita boleh nampak depa nak sangat berkuasa, depa nak sangat 100% kerajaan itu dikuasai oleh UMNO dan juga Barisan Nasional. Sebab itulah kita boleh tengok langsung depa nak UMNO go solo, UMNO go solo. Bila UMNO go solo, dan sangat-sangat musibah besarlah kalau macam Barisan Nasional dan UMNO ni memerintah Malaysia. Sangat-sangat sial lah kalau hampa tanya aku, sangat-sangat sial. Sebab zaman Najib saja 9 tahun berapa banyak kerosakan. 1MDB, SRC, penyelewengan, semua ada masalah kan. MARA ada masalah, tabung haji pun dok ada apa nama masalah, pelbagai-pelbagai lagi bermasalah kan, yang depa, yang Barisan Nasional tinggal kerosakan kepada Pakatan Harapan dan juga tinggal kepada kerajaan sekarang. Dan sebab tu kerajaan sekarang berterabur, tak boleh nak bantu rakyat, duit tak cukup, dana tak cukup, kerajaan tak reti buat duit pula satu bab. Sebab itulah berterabur sekarang ni. Sebab apa?
komitmen kerajaan untuk membayar hutang terlalu besar. Apabila dah terlalu besar, kerajaan senak, duit tak cukup nak. Kerajaan nak bantu rakyat pun agak susah. Memanglah Ismail Sabri umum sana, umum sini, juta sana, juta sini. Contoh macam Ismail Sabri umum berapa juta, berapa juta, berapa juta. Cuba bayangkan orang yang akan terima tu duk ada berapa juta rakyat Malaysia. Cuba hang baik, cuba hang bahagikan. Kan contoh macam Ismail Sabri, macam Ismail apa Ismail Sabri umum berapa juta. Okey, 20 juta saya bagi dekat satu agensi ni. 20 juta di dalam agensi tu duk ada 10,000 orang. Tak payah kita ambil 1,000 orang. Kan contoh macam untuk usahawan ke, untuk agensi mana-mana, cuba hang bahagikan 10 juta bahagi dengan dia ada apa nama 10,000 orang ataupun 100,000 orang di dalam tu yang akan dapat atas peruntukan. Berapakah untuk setiap seorang dapat? Sebab tu sekarang ni rakyat, macam rakyat Malaysia dia duk dengar juta-juta tu besar ah. Tapi kalau di level-level menteri-menteri, level-level esko-esko yang depa duk main duit banyak sangat, bilion tu, bilion, 1 bilion depa berasa macam depa apa nama baru rasa lebih kurang 100,000 sejuta itu ya. Sebab apa? Depa duk main bilion-bilion, puluh bilion dengan ratus juta ni macam apa, macam tak ada apa-apa. Sama macam Rosmah, dia boleh minta rasuah 100 juta, dia buat 100 juta tu lebih kurang macam 100,000 ringgit ya. Dia buat depa boleh buat macam sikit ya, macam tu ya. Padahal benda tu dah cukup besar ya. Cuba bayangkan 100 juta yang Rosmah minta kepada kontraktor Jipak. Jipak kan Dipak. Cuba bayangkan 100 juta. Kalau 100 juta lebih tu boleh gunakan untuk rakyat Sarawak. Berapa banyak budak-budak sekolah dapat settlekan 100 juta. Jadi kita boleh tengoklah permainan-permainan jahat untuk nak selamatkan diri, untuk nak selamatkan kedudukan. Geng-geng UMNO sekarang ni dan juga Parti PAS dan Parti Bersatu, mereka sedang usaha nak selamatkan diri, untuk nak selamatkan kedudukan dan untuk nak selamatkan kekalkan kuasa, untuk mengekalkan kuasa sama dekat PAS Kelantan. Kan? Pada pandangan aku, apa yang aku layan, apa yang aku faham, kemungkinan besar PAS di Kelantan mungkin akan jatuh. Dan sebab aku dah tengok merata-rata dah, mereka pi macam Jeming Hassan, dia pi buat apa nama soal jawab tepi jalan, dia pi tanya orang pasal apa nama pemerintahan PAS. Dan kemungkinan PAS di Kelantan memang jatuh untuk PRU15, sebab tu mereka tak berani bubar. Jadi fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak Barisan Nasional dan juga Gabungan Tanah Air, GTA, Tun Mahathir menyabati. Okey, fikir-fikirkan, mereka dah buat kerosakan terlalu besar, terlalu besar, terlalu besar. Fikir-fikirkan. Assalamualaikum.